ada 5 fase. Fase pertama, Nabi Muhammad langsung yang memimpin kita. Fase kedua, setelah Nabi Muhammad meninggal, yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah dengan metode kenabian. Kemudian fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan, mulkan, ampun. Dan fase keempat atau fase kediktatoran. Di sini Islam sedang tidak memimpin, orang yang beriman justru dijajah. Kemudian setelah fase ini berakhir, kita akan merdeka total. Islam akan kembali memimpin dunia, khilafah ala minhajin nubuwah. Di fase kelima, saking barokahnya khilafah Islamnya ini, semua kekayaan yang terpendam dalam bumi akan muncul ke permukaan. Hewan buas satu muka bumi di hutan-hutan akan Allah jadikan jinak. Amannya luar biasa. Itu terjadi di masa khilafah Islamnya fase kelima.